Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak membanggakan, alhamdulillah di pertemuan pada tahun pelajaran 2020-2021 kita bisa bertemu dengan kondisi yang seperti kita rasakan bersama-sama. Insyaallah itu semua tidak akan menghalangi kita, tidak akan melemahkan semangat kita untuk selalu terus belajar dan belajar. Walaupun jarak yang memisahkan kita, namun insya Allah tadi giroh kita lah, semangat kita yang bisa menyatukan kita itu untuk senantiasa terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita sekalian, dan pada akhirnya segala apa yang telah kita niatkan dan langkah-langkah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, untuk mata pelajaran PAI di semester ganjil tahun 2020-2021 ini, itu kalau di kalkulasikan semuanya ada 6 kompetensi dasar untuk kategori pengetahuan, sementara di ranah keterampilan itu ada 11 kompetensi dasar gitu. Nah, semuanya itu terkemas dalam ada 6 bab. Barangkali untuk diketahui bahwa yang bab yang pertama itu ada kajian tentang Al-Qur'an, di mana dalam hal ini yang disajikan itu materi tentang taat kepada aturan, kalau kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Nah, dalam hal ini di bab yang pertama ini ada 6 KD atau kompetensi dasar yang akan kita nanti bahas bersama-sama. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian kada yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis-hadis yang terkait. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian yang keempat, membaca Quran Surat Al-Ma'idah 48, Quran Surat An-Nisa 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.
Kemudian yang kelima, kadek yang nanti akan membahas atau mengkaji tentang mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, yang keenam, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, kemudian pembelajaran yang akan kita laksanakan secara daring ini itu tentu akan terarah kepada ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, ada terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga, membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian yang keempat, menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59, lalu surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang kelima, menjelaskan makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Sementara yang keenam, yang menjadi tujuan pembelajaran kita atau yang menjadi indikator pencapaian kompetensi itu adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Lalu yang berikutnya adalah menampilkan contoh perilaku taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, kemudian surat Al-Maidah ayat 48, dan surat At-Taubah 105. Kemudian yang berikutnya adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah 48, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah 105 dengan fasih dan lancar. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Itulah anak-anakku sekalian yang menjadi target pencapaian kita atau tujuan pembelajaran kita dari materi yang pertama ini. Nah, kemudian kalau kita lihat peta konsep dari materi di bab pertama ini secara global, tentunya ini walaupun nanti ada dipecah atau didistribusikan dalam tiga pertemuan begitu. Jadi memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, lalu surat An-Nisa
ayat 59 dan surat At-Taubah 105 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras gitu. Nah, kemudian di dalamnya nanti akan di apa namanya dijabarkan secara eksplisit tentang mendemonstrasikan hafalan dari ketiga surat tersebut. Kemudian ada apa namanya bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, kemudian tidak lupa juga nanti ada pembahasan tentang ketentuan dan dasar hukum taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Kemudian nanti di akhir kita akan mendapatkan gambaran tentang hikmah taat pada aturan, lalu kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, itu semuanya merupakan gambaran hidup yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi yang ada dalam atau sebagai substansi dari surat Al-Maidah ayat 48, kemudian surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105, serta ada beberapa hadis yang terkait dengan materi tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Baik, anak-anakku sekalian, khusus pada pertemuan yang pertama ini kita akan fokus kepada kajian kita tentang memahami Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan nanti ada beberapa hadis tentang taat peraturan, artinya ini materinya terkait erat gitu antara firman Allah khusus Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan beberapa hadis itu. Baik, silakan Anda semua nanti di rumah sambil memegang mushaf Al-Qur'an dan mari kita sama-sama buka surat An-Nisa ayat 59 dan mari kita telaah, kita kaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Qur'an dan Rasulnya, yakni dalam hal ini adalah sunnahnya itu. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anakku sekalian, ayat 59 dari surat An-Nisa itu jelas kalau diidentifikasi tajwid banyak sekali mengandung aturan yang berlaku dan kita mesti tahu. Nah, Bapak yakin kalian pun semua sudah pada tahu informasi tentang ilmu tajwid seperti apa dan kita simak bersama-sama dan dalam rangka ini mensamakan persepsi kita sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kajian tentang ilmu tajwid itu. Nah, di sini ada kalimat atau mad panjang ya, ini jelas memiliki hukum tajwid mad panjang antara 5 sampai 6 harakat dan ini mad wajib mutasil. Kemudian ayu, ini penekanan ada musadad lalu
hal ladhi ha ada mad dhabi'i cuman karena ada tasdid di lam tersebut sehingga tidak bermakna mad sehingga masuk langsung ke huruf yang ada di depannya. Hal ladhi, nah baru ini dhi ada dal di kasroh menghadapi ya mati itu adalah mad dhabi'i. Ladzina amanu ini panjang ada mad dhabi'i karena di situ ada dhammah menghadapi wau yang disukun. Kemudian yang berikutnya kita lihat juga ati kasroh to di kasroh menghadapi ya yang di dhammah itu jelas memiliki kandungan hukum yakni mad dhabi'i ati kemudian nah ini seharusnya u dhammah menghadapi wau disukun akan tetapi karena di dalam lapat lam itu ada tasdid sehingga itu masuk u ini masuk ke huruf yang ada di depannya ati Allah jadi tidak bermakna sebagai mad dhabi'i. Nah kemudian berikutnya Allah lam yang bertasdid di situ jelas memiliki hukum Allah ada penekanan double lam. Nah kemudian wati ini pun sama dengan atiu yang tadi di awalnya wati ti to berkasroh kemudian menghadapi ya sukun itu jelas adalah mad dhabi'i. Kemudian urro, nah ini pun sama tadi kasus sama dengan ulloha dan di sini pun urroso jadi tidak bermakna sebagai mad karena langsung masuk ke dalam huruf ro yang bertasdid itu. Nah baru rasul, nah ini sih sin yang berdomah menghadapi wau sukun menghadapi sukun sekali lagi ini jelas bermakna apa namanya mad dhabi'i. Kemudian wa ulil u itu ada alif di dhammah menghadapi wau ini pun sama menjadi mad dhabi'i. Kemudian ulil amri alif lam komariah itu alif lam komariah itu. Nah nanti kita ke depan bisa membedakan antara bedanya antara alif lam komariah dengan alif lam syamsiah gitu. Ulil amri jelas lamnya berbunyi karena yang sukun ulil amri. Kemudian minkum nun mati menghadapi kaf ini jelas adalah hukum ikhfa gitu. Kemudian minkum di situ ada tanda wasol yang artinya memang harus dilanjutkan minkum pa'in tanaza'tum langsung gitu. Minkum ada mim mati menghadapi huruf fa gitu. Ihfa sapawi di situ yang berlaku adalah ketentuannya itu pa'in kemudian ing nun mati menghadapi ta jelas kembali adalah hukum ihfa kemudian tana ja'tum tana ja'tum tum sini yang kita soroti adalah tum mim mati menghadapi huruf fa sama tadi berarti ada ihfa sapawi di situ. Kemudian pi
bukan mad tobi di situ, lalu fi syai'in mad lain, syai'in tanwin menghadapi huruf fa, ihfa lagi di sini hukum yang berlaku gitu. Parudduhu, paruddu du da di beri sakal dhamah menghadapi wau mati itu adalah matobi'i. Ilallah, 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 Allah di sini berarti memiliki ketentuan hukum tafhim tebal, sama dengan lafaz Allah yang tadi di atas. Atiullah tafhim tebal, pembacaan Allahnya itu ilallahi. Kemudian warra ada alif lam samsiah, warra kebetulan ada tanda tasdid di situ sehingga nampak sekali, mudah memahami bagi kita bahwa itu adalah huruf hukum alif lam samsiah. Wa rasuli ing kung tum, nah ini ing jelas nun mati menghadapi kaf, kemudian nun mati menghadapi ta, semuanya itu adalah ihfa yang berbunyi dengung atau samar di sini. Lalu tum mim mati menghadapi ta, ihfa syafawi gitu. Tu'minuna, tu'minu nun diberi syakal dhamah menghadapi wau adalah mad tomi'i atau mad asli. Lalu billah, billah, billahi, ini tidak bermakna atau memiliki hukum tafhim tebal, mun tipis gitu. Billahi wal yaumil akhir. Nah, kita lihat di sini wal ada alif lam. Wal. Kemudian yau, ketentuan tentang mad lain aja, yaumil alif lam komariah akhir, ada wakaf di situ, jadi diangkatnya boleh kita berhenti sejenak, jeda begitu. Kemudian zalika khairun, zalika matobi di situ, zalika khair, mad lain run, tanwin dhamah menghadapi wau itu adalah idgham bigunah. Kita tahu bahwa idgham bigunah itu ada empat, hurufnya adalah ya, mim, nun, wau itu. Jadi sehingga otomatis konsekuensinya kita membaca khairu, khairun, ditulisnya demikian tapi dibacanya khairu. Wahsanu ta'wila. Nah, ini demikian di ujung ini kita mendapati ketentuan hukum ta'wi, wi, wau diberi kasroh menghadapi ya, kemudian ta'wila mad iwad di situ, ta'wila, jadi bukan ta'wilan. Nah, ini barangkali pemahaman kita tentang penjabaran tajwid yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 59. Nah, sekali lagi Bapak yakin bahwa kalian sudah banyak yang tahu, yang paham tentang hukum tajwid yang sebenarnya begitu. Nah, kemudian anakku sekalian, sebagai penunjang tentang taat pada aturan, selain tadi kita mengkaji surat An-Nisa ayat 59, juga kita akan mendapatkan salah satu hadis, dan sebetulnya ini banyak hadis itu, hadis yang terkait yang membahas tentang taat aturan itu. Ada di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7257, di mana Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu bil ma'ruf, yang artinya tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Itulah jabaran tentang hadis, dan juga tadi diawali dengan
kita menelaah salah satu firman Allah, surat An-Nisa ayat 59. Gitu. Anakku sekalian, kalau kita pengen tahu kenapa atau apa yang menjadi dasar hukum sebetulnya mengenai ketentuan dan taat kepada aturan itu, kita harus sadar betapa dalam hidup ini dimanapun dan kapanpun barangkali, kalau kita sadari sebetulnya dalam nurani kita, hati kita yang paling dalam, setiap manusia itu membutuhkan yang namanya keserasian, membutuhkan yang namanya ketertiban, lalu ada kedamaian dalam hidupnya dan keharmonisan itu tadi. Semua insya Allah harus dan menjadi kebutuhan dalam hidup manusia itu. Nah, tentu saja kita insya Allah dan memang harus memiliki pemahaman bahwa semuanya itu tadi yang dikatakan keserasian, kemudian ketertiban, lalu kedamaian dan keharmonisan akan terwujud semuanya itu karena ada aturan yang dilakukan dengan penuh ketaatan secara bersama-sama. Inilah sebuah konsekuensi barangkali kita. Kita hidup sekali lagi dimanapun dan kapanpun, terserah profesi kita sebagai apa, status kita seperti apa itu. Tapi kalau semua pihak, masing-masing personal sadar bahwa hidup itu memang membutuhkan aturan dan harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, insya Allah semuanya itu empat hal tadi akan terwujud. Dan inilah barangkali kebahagiaan yang pada akhirnya akan kita rasakan. Bahagia hidup di dunia, apalagi di akhirat begitu. Inilah barangkali sebuah keadaan yang memang sangat-sangat ideal begitu. Nah, kemudian yang harus kita sadari juga bahwa betapa siapapun kita, apapun kita profesinya, apalagi kita sebagai bagian dari dunia akademis atau pendidikan, lingkungan sekolah, tentu kita harus sadar bahwa betapa ada beberapa bentuk perilaku taat kepada aturan. Nah, tentu yang pertama di rumah, karena kita walau bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat kecil yang namanya rumah gitu. Asal kita dari situ gitu. Nah, di rumah tentu sudah dikondisikan sederet aturan yang siap dan harus dikerjakan oleh siapapun. Oleh sang ayah sebagai kepala keluarga, oleh sang ibu sebagai manajemen atau manajer di rumah tangga begitu, dan tentu oleh kalian sebagai anak maksudnya begitu. Nah, sehingga di sini jelas tidak ada yang mendapatkan perlakuan yang spesifik atau yang memang diistimewakan begitu. Semua elemen, semua bagian harus mentaati aturan yang diterapkan bersama-sama dan pada akhirnya dilaksanakan secara bersama-sama juga di rumah begitu. Begitupun di sekolah. Sekolah punya aturan. Sekolah punya tata tertib. Ada tata tertib untuk siswa dan ini konsekuensinya harus dikerjakan, harus diimplementasikan, dilaksanakan oleh siapapun mereka yang terikat atau yang dia punya kemasan label sebagai siswa begitu. Tidak memandang dia anak orang kaya, tidak memandang dia anak orang miskin, siapapun ketika menyandang sebagai siswa, maka konsekuensinya harus melaksanakan aturan yang menjadi tata tertib sekolah itu. Pun guru punya tata tertib itu. Dan itu pun harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu. Nah ini, di rumah tadi sudah
konsekuensi kita tetap harus dikerjakan, dilaksanakan. Apapun itu bentuk aturannya, kalau sudah menjadi kesepakatan, laksanakan. Kemudian sekolah, apalagi di sekolah gitu. Dan satu lagi barangkali, ketika kita kembali dari rumah, kemudian dari sekolah, kita akan bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih besar gitu. Itulah yang namanya masyarakat gitu. Kita tentu tidak lupa bahwa di masyarakat ada sederet aturan yang sudah disiapkan oleh mereka. Itu yang dikatakan dengan hukum adat. Ada yang tertulis pun ada yang tidak tertulis. Apapun itu, kalau menjadi ketentuan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain semuanya dilaksanakan. Kalau ingin keempat hal tadi, keharmonisan, ketertiban, kenyamanan, pada akhirnya kebahagiaan akan kita rasakan begitu. Nah, kemudian anakku sekalian, yang berikutnya adalah ini ada refleksi sikap taat pada aturan. Yang namanya refleksi itu adalah perwujudan yang pada akhirnya itu akan mengerucut kepada ciri-ciri dari sikap atau aturan yang dimiliki oleh seseorang begitu. Nah, kita lihat yang menjadi refleksi sikap taat pada aturan itu yang pertama, mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini sebuah tuntutan anakku sekalian. Aturan hukum yang berlaku kita pahami betul seperti apa aturan itu. Kemudian yang lebih penting dari pemahaman itu adalah sesuatu yang sifatnya implementatif, pelaksanaan itu. Ini barangkali sebuah konsekuensi. Jadi selain kita tahu, selain kita paham, yang lebih penting dari semua itu adalah implementasinya, taat aturan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ketika kita di rumah, apa yang menjadi aturan, pahami, lalu kita laksanakan. Ketika kita di sekolah, sebagai warga sekolah, tahu aturannya apa, lalu yang lebih penting adalah pelaksanaannya aturan itu. Ini yang pertama, refleksi dari sikap taat pada aturan itu. Lalu yang kedua adalah mengetahui isi aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau tadi yang pertama adalah kita hanya sekilas barangkali apa aturannya yang diberlakukan untuk kita semua, sementara yang kedua ini adalah substansi, isi dari aturan hukum yang berlaku itu. Nah, kemudian sebagai refleksi sikap taat pada aturan yang ketiga, bersikap positif terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini tentu sikap positif kita itu akan lebih diarahkan kepada upaya kita melaksanakan dalam rangka mengamankan aturan itu. Misalkan kalau kita di sekolah tidak boleh bolos, laksanakan untuk tidak bolos begitu. Kemudian tidak boleh memakai seragam yang di luar ketentuan yang telah disepakati oleh sekolah, maka kita coba laksanakan itu, taati aturan begitu. Ini maksudnya sikap positif yang dimaksud seperti itu. Kemudian yang keempat, yang merupakan refleksi sikap taat pada aturan itu adalah berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan yang berlaku. Ini barangkali sesuatu yang namanya atau yang sifatnya implementatif begitu. Nah, insya Allah kalau memang sudah demikian, kita melakukan segala sesuatu sudah sesuai dengan aturan, maka tidak ada lagi jaminannya tadi, kenyamanan, keharmonisan, kemudian ketertiban, jelas itu akan menyertai dalam hidup kita itu. Nah, ini refleksi sikap taat pada aturan tadi ada 4 begitu ya.
sekali lagi mengetahui aturan hukum yang berlaku, kemudian yang kedua adalah mengetahui isi aturan hukum yang berlaku itu, yang lebih mengarah kepada substansi, lalu yang ketiga adalah bersikap positif terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan yang berlaku. Yakinlah bahwa aturan yang ada, aturan yang disepakati oleh semua pihak, ini semata-mata demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan. Bayangkan kalau di sebuah komunitas dimanapun itu tanpa ada aturan yang mengikat, maka akan kacolah keadaannya, semrawut amburadul, orang akan bekerja, bertindak, berperilaku sesuai dengan sekehendak hatinya. Inilah barangkali makna aturan, dan memang Allah sudah mengkondisikan demikian itu. Adanya agama yang notabene kita pun Islam, ingat di dalamnya banyak aturan. Aturan yang sudah Allah kondisikan sebagai Tuhan yang telah menciptakan kita itu. Tidak ada lain tujuannya itu. Supaya kita menjadi seorang atau seorang hamba, seorang insan yang betul-betul mentaati aturan-aturan tersebut itu. Kebahagiaanlah yang akhirnya kita akan raih, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu. Kemudian yang terakhir, anakku sekalian, apa sebetulnya? Tadi kita banyak bicara soal aturan, kemudian kita merujuk pada beberapa firman Allah, yang salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 59. Tambah lagi tadi ada hadis. Nah sekarang kita harus mengetahui, ternyata di balik itu ada beberapa hikmah yang insya Allah akan kita rasakan. Kita harus tahu, yang pertama, hikmah taat pada aturan itu adalah hidupnya tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar aturan itu. Inilah hikmah yang pertama, ketenangan. Karena kita sudah mencoba mengaplikasikan, mewujudkan, melaksanakan, berperilaku mentaati aturan dimanapun, baik itu di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat, atau dalam komunitas sebagai umat beragama itu. Insya Allah inilah ketenangan, ketenangan. Lain halnya kalau kita dimanapun berada selalu melanggar aturan, selalu mengecewakan orang lain. Artinya perilaku kita itu tidak sesuai dengan apa itu yang namanya aturan yang telah disepakati begitu. Maka jaminannya adalah ketenangan itulah, ketidaktenangan maksudnya. Tapi sekali lagi, ketika sudah taat aturan, maka ini akan bisa diwujudkan ketenangan itu. Lalu yang kedua, anakku sekalian, hikmah dari taat peraturan itu adalah hidupnya selamat. Insya Allah akan selamat dia. Kemudian nyaman dan tentram. Karena setiap aturan itu membawa kebaikan bagi hidup manusia. Nah, jadi yang pertama adalah ketenangan yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, naik satu level adalah selamat, kenyamanan, tentram. Karena tadi, aturan itu jelas akan membawa kepada kebaikan bagi hidup manusia itu. Dan setelah itu, level yang paling tinggi adalah yang ketiga ini, bahagia hidup dunia dan akhirat. Inilah barangkali yang harus kita pahami, kita sadari, dan insya Allah nanti akan kita dapatkan hikmah taat peraturan itu yang tadi jelas ada tiga begitu. Klimaknya insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat itu. Karena inilah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa ketika kita sudah menentukan pilihan
dalam hidup beragama menentukan Islam sebagai agama yang kita pilih, agama yang kita anut, maka inilah pilihan yang terbaik begitu. Karena Islam itu yang berarti selamat, insya Allah akan mengantarkan kita kepada tadi keselamatan, mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Akhirnya anakku sekalian, sebagai rangkuman dari pembahasan kita tadi ini tentang memahami atau mengkaji khusus surat An-Nisa ayat 59, dan tadi ada hadis yang menjadi penunjangnya tentang taat aturan, barangkali kita harus pahami yang menjadi substansi pokok, dan ini sebagai rangkuman oleh setiap umat Islam yang mendambakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, wajib mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan juga adalah ulil amri. Nah, ulil amri itu siapa? Tentu ini yang harus menjadi pemahaman kita juga. Ulil amri itu adalah pihak atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memerintah di antara kita, begitu. Pemerintah itulah. Cuman dalam hal ini ulil amri yang dimaksud, yang harus kita taati adalah pemerintah yang segala sesuatunya itu sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan dalam syariat Islam, baik itu di Al-Qur'an maupun di sunnah Rasul, begitu. Nah, ini dia sebagai rangkuman. Sekali lagi Bapak sampaikan, setiap umat Islam yang mendambakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat itu wajib mentaati aturan Allah SWT, kemudian Rasul-Nya, dan ulil amri. Nah, kemudian sini ada beberapa kamus istilah yang tentu anak-anak harus diketahui atau dipahami. Tadi sudah disampaikan, ulil amri itu adalah pimpinan pemerintahan, yang notabene kita lebih cenderung kepada mereka yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, Allah dan Rasul-Nya, begitu. Kemudian ada kata agniya, yang umat Islam itu umat Islam yang kaya di bidang ekonomi. Kita harus punya semangat, giroh, keinginan seperti itu. Jangan sampai menjadi umat yang miskin, umat yang memiliki kekurangan, kemudian kita diamkan saja, begitu. Lalu ada kata hikmah. Hikmah itu adalah manfaat yang bisa muncul dari sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, inilah barangkali anak sekalian pembelajaran kita untuk di pertemuan yang pertama. Dan tidak lupa Bapak sampaikan, ini ada sebagai tugas dan merupakan kategori tugas terstruktur, begitu. Yang pertama, mohon dicatat baik-baik, sebutkan bentuk perilaku taat kepada aturan di rumah. Ini banyak sekali. Dan silakan anak sekalian itu menyampaikan atau menuliskan minimal 6 poin. Apa yang menjadi perilaku kita sebagai wujud bahwa kita taat aturan di rumah itu. Karena Bapak yakin dimanapun, di rumah siapapun, aturan pasti ada itu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, sebutkan bentuk perilaku taat kepada aturan di sekolah. Tadi sudah dibahas bahwa sekolah punya tata tertib yang jelas sudah disepakati dan memang harus diimplementasikan, begitu. Silakan. Kemudian yang ketiga, sebutkan bentuk perilaku taat kepada aturan di masyarakat. Masyarakat pun ada aturan yang telah disepakati dan memang harus dilaksanakan, begitu. Nah, kemudian yang keempat, anak sekalian, ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi. Ini tolong dicari, ditentukan yang menjadi asbabun nuzul dari ayat itu. Sekali lagi,
asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59. Nah, kemudian yang kelima, karena tadi yang disampaikan hanya satu hadis yang berkaitan dengan taat aturan, maka tolong cari hadis lain tentang taat pada aturan itu, minimalnya dua gitu. Baik, itulah barangkali pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini, tadi membahas, mengkaji tentang atau memahami tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis mengenai taat pada aturan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya itu. Ya, ini salah satunya adalah kita harus mentaati aturan, termasuk aturan Allah, Rasulnya, dan ulil amri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.